ketemu Mami Sally di sini. Hai. Gak ketahuan tapi kita syuting bareng ya. Iya, ketemu lagi. Tahu gitu tadi telepon-teleponan dulu. Kita menikmati suasana di Bandung. Iya, kita selalu disebut hubungannya dengan Irma Dharma Wangsa settingan. Kali ini Irfan Sebastian membantahnya dan menyebutkan kalau ini bukan rekayasa. Bahkan Irma Dharma Wangsa yang meminta didesak untuk dinikahi oleh Irfan nampak kini menjelaskan kalau hubungan dengan Irfan tak direstui keluarganya. Meski sudah berpacaran satu periode, namun nampaknya Irfan Sebastian belum menikahi atau belum ada niat menikahi sang pacar Irma Dharma Wangsa karena restu yang terganjal. Bukan tanpa alasan tak direstui keluarga Irfan, karena Irma Dharma Wangsa sendiri adalah janda beranak satu dengan umur yang cukup jauh dengan Irfan Sebastian. Lika-liku perjalanan Irma Dharma Wangsa dengan Irfan Sebastian, disebutkan dirinya menjadi pelakor dari hubungan Poeli dengan Irfan Sebastian, hingga kini Irma Dharma Wangsa ingin dinikahi oleh Irfan yang nampak masih main-main saja dengan dirinya setelah lama berpacaran. Next episode, Bincang Sehat bersama CMI. Semangat lah, makan terus ya, semangat lah. Irfan Sebastian berprofesi sebagai model, nampak terlihat pekerjaannya selalu kemana-mana bersama Irma Dharma Wangsa yang seorang penyanyi dangdut. Hubungan Irma Dharma Wangsa yang tak direstui keluarga Irfan, namun nampaknya Irma sudah siap menikah tanpa restu keluarga Irfan. Irfan Sebastian yang akhirnya buka suara bukan masalah restu yang tak kunjung ada, namun ternyata dirinya minder soal penghasilan. Penghasilan yang jauh berbeda dengan Irma Dharma Wangsa yang juga cukup sudah terkenal di dunia hiburan penyanyi dangdut, sementara Irfan hanya seorang model, bahkan dirinya hanya terima endorse di sosial media. Enggak pantas, manja-manja lu. Manja dong, sekali-sekali. Manja. Sial. Tentang tuaan lu ya, main gebuk-gebuk kepala mulu lu ya. Bukan kali ini saja Irma Dharma Wangsa tak mendapat restu dari keluarga pacar setelah lama berpacaran. Sebelum berpacaran dengan Irfan Sebastian, Irma Dharma Wangsa pernah berpacaran lama dengan Dwi Andika, namun ternyata tak mendapat restu dari keluarga Dwi Andika hingga memilih putus. Gua mau jadi kiper aja ya, kiper ya. Supaya gawang gue gak dibobol. Kan gawat kalau ntar gawang gue dibobol kan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.